Halo rekan-rekan semuanya, sahabat Klaten Drone. Saat ini saya berada di Musuk Boyolali, dan inilah nuansa di lereng Merbabu ya. Untuk jalan cukup asik, di kanan kiri juga cukup segar, jadi enak dipandang. Di perjalanan ini sengaja saya rekam full karena untuk dokumentasi juga, bahwa nuansa di sekitaran Musuk menuju ke atas ini benar-benar cukup indah buat saya sih. Di kanan kiri terdapat pohon tanaman yang putih-putih, itu bunga mawar itu. Jadi di sini kebanyakan petani mawar serta petani tembakau seperti itu. Dan untuk jalan cukup sepi di sini, tidak ramai ya. Cuman hawanya kalau udah masuk di sini sudah cukup dingin. Sekitaran 20 derajat, tidak sampai lah. Itu sekitar 22 derajat seperti itu. Ini jalannya naik terus ini. Naik terus, landai, kita ambil kanan tadi. Dan sini saya coba berhenti karena yang di depan itu cukup asik, itu jurang cukup dalam sekali. Cuman saya nggak berani minggir, saya cuma bisa ambil dari atas tadi. Dan ini seperti bunga-bunga mawar sedang bermekaran. Ini dipetik kemudian dikumpulkan dan distorkan ke pengepul. Nanti penjualannya di bawah. Kita naik, ini udah masuk ke perkampungan yang ujung ya, bukan belum ujung sebenarnya sih, cuman di atas ini masih ada 1-2 kampung lagi. Dan terlihat di depan masjid cukup megah di atas ini. Oke, kita lanjut. Masih ini ya, tetap banyak mawar-mawar, bunga mawar gitu. Dan di sini udah kelihatan indah, itu di depan itu benteng gunungnya itu bukan apa ya, bukan Gunung Merapi ya, itu bentengnya. Jadi sebelahnya lagi itu baru Merapi. Dan kita lihat di sini itu merupakan tembakau, jadi pertanian tembakau kalau di sini. Dan itu perkampungannya cukup indah. Nanti kita ke sana, itu desa paling ujung itu. Dan kita sampai di sini ada tamannya ya teman-teman, ada tamannya. Dan seperti ini, kemungkinan masa pandemi ini tidak terlalu ramai, jadi kurang terawat ya, banyak rumput. Cuman asik kalau di sini. Nah itu kelontang kumandang, kita bisa foto-foto di sini dengan background pegunungan yang cukup asri. Dan di sini suasananya cukup sejuk sekali. Cukup sejuk, enak kita ngopi nongkrong ngopi di sini, itu enak banget itu. Dan ini sebenarnya untuk kafe, cuman belum jadi ya, konsepnya seperti kafe cuman belum jadi. Jadi kalau malam di sini kita bisa lihat ke bawah. Nah itu kan Gunung Lawu, itu kelihatan itu Gunung Lawu, dan itu area Solo, Klaten, Boyolali. Di sini tetap harus patuhi protokol kesehatan ya teman-teman. Dan itu bukitnya itu wah luar biasa. Di sini untuk kendaraan jalan bisa apa, roda 4 juga bisa sampai ke atas ya. Masih di pertanian bunga mawar, cukup banyak sekali di sini. Dan kita akan mencoba naik tuh. Tadi sempat dari warga tadi bilang apa ya, nama desanya itu Tutup sepertinya, desa Tutup. Jadi desa paling ujung sendiri itu yang di depan itu. Cuman saya tidak sampai sana nanti. Ini pas posisi di desa pertama setelah apa sebelum desa Tutup. Nah, luar biasa sekali, asri, benar-benar asri kalau di tempat ini. Suasananya cukup indah. Dan di bawah itu ada sungai itu sebenarnya.
tadi terdengar suara gemercik, cuman kan nggak kelihatan untuk sungainya. Nah itu jurang yang di dasarnya itu sungai dengan pinggir-pinggir itu tanaman tembakau itu. Nah itu yang kelihatan itu daerah Solo itu. Solo kelihatan apa namanya jelas, dan ini seperti jalan melengkung kayak di Tawangmangu ini, asik pokoknya kalau di sini. Nah oke, kita lanjut. Nah ini kalau terbang ini suasana di perkampungannya ya. Jadi perkampungannya cuma seperti ini sebenarnya, kanan kiri jalan satu rumah satu rumah. Cuman asik sekali kalau kita sampai di atas ini, asik sekali teman-teman. Itu kelihatan kan sebelah kirinya itu jurang, sebelah kanannya juga jurang, dan di depannya lagi ada perkampungan lagi dengan konsep seperti ini, dengan nuansa alam seperti ini tuh. Entah ini dulu dikerok apa namanya pasirnya atau apa, tak kurang tahu. Ini dari tempat saya berdiri jaraknya 300 meter, jadi di sebelah seberang jurang, saya berdiri di sebelah utaranya, dan itu kelihatan itu Gunung Merbabu, cukup indah sekali. Ini kita terbang balik ke titik asal ya, saya di depan situ jarak 300 meter. Oke, kita lanjut di perkampungan. Kalau ini perkampungannya tutup di sini, ini namanya perkampungan tutup. Ini, nah, kelihatan cuma kampungnya kecil, tapi paling ujung di sini, dan tetap masih petani tembakau untuk aktivitas warga di sini. Di depan ini, di bawah ini makam. Saya skip. Oke, lanjut, kita melintasi jurang yang sebelah mana ini? Utara. Ini ke arah balik dulu ya, ke titik saya. Nah, saya di depan situ. Ini di gazebo, itu kan ada gazebonya itu. Nah, saya di bawah ini. Kemudian kita lanjut lagi ke sebelah apa namanya? Utara ya. Nah, ini kan untuk yang paling kanan itu kan utara, sedangkan yang kiri itu kan selatan. Saya akan mencoba ke desa yang utara seperti ini. Ini desa yang bagian utara, nanti kelihatan ada masjidnya yang cukup asik. Ini, nah, pemandangannya luar biasa. Enak kalau untuk refreshing atau nongkrong, ngopi-ngopi di sini, wah cukup asik sekali teman-teman. Itu, ini sekedar cerita aja ya. Itu, kita lanjut terus. Ini saya turun ke bawah sebenarnya. Oke, naik. Itu di depan. Dan kita lanjut lagi kemana ya? Nah, itu kan kelihatan kampungannya. Saya mau mencoba terbang ke bagian utara yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada jurang itu, di depan jurang itu ada perkampungan lagi. Saya mau mencoba ke sana. Itu kelihatan kampungnya. Jadi cuma kampung berapa rumah itu, jurang lagi seperti itu. Oke. Cukup dalam sekali ya jurangnya, dan luar biasa indah di sini. Oke, kita menuju ke perkampungan sebelah utara tempat saya berdiri. Kalau ini ke arah, kalau apa namanya, di ukur ini saya ke arah Boyolali atau ke arah Solotigo. Jurangnya cukup dalam sekali. Lalu terus, dan kelihatan menara masjidnya cukup megah di sini. Cuman kalau ke sini saya lewatnya nggak tahu lewatnya di mana. Kelihatan itu Boyolali, dan seperti inilah perkampungan di seberang
jurang tempat saya berdiri. Cukup indah. Oke, segitu dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Saksikan video ini sampai selesai ya. Oke, terima kasih.